siapa yang bisa bilang saat mandi, bu, sampo, anduk, bu, ya Allah, segede ini sampo anduk, minta orang tuanya untuk diambil, makan. Ketika sampai rumah berapa kali membuat kecewa orang tua, panganan koyok ini ya Allah, koyok ini jarang. Ampun ini sakit, ampun ini sakit. Anak-anakku, yuk, yang saya sendiri bayangkan, jika pulang dari tempat ini, kamu mendapati di depan rumahmu ada bendera putih. Dari jauh ada orang-orang wanita, ibu-ibu yang bawa ember menuju rumah. Bapak-bapak duduk di kursi plastik berjajar-jajar di sana. Demi Allah, kelak itu pasti terjadi. Demi Allah, pasti terjadi. Bayangkan, ketika kamu nanti pulang, kamu tanya siapa yang sakit, siapa yang sakit. Bulenmu, Pakalenmu, Budenmu langsung memegang pundakmu. Kamu digire, kok segera masuk rumah ayam. Dok, ya, segera masuk aja ya, segera masuk aja ya. Dan ternyata ketika masuk dalam rumah, bayangkan, kamu hanya bisa melihat bunda dan ayahmu, emakmu, bapakmu terbujur kaku, berkafanin. Tidak ada lagi kata yang ketika kamu pulang sekolah, Le. Yuk, paham gak? Ibu masak kesukaanmu, emak masak kesukaanmu. Ayo dong. Tidak ada lagi tangan yang mengelus-ngelus saat kita sakit. Tidak ada lagi saat ujian nasional tangannya menengadah tinggi sambil bilang, ya Allah, ya Allah, walaupun aku sering didolimi anak-anakku, tapi aku itu, aku ikhlas Allah. Jangan balas dengan kesulitan saat dia ujian. Allah, aku itu, demi Allah, aku itu, demi Allah, pencipta langit itu. Adik-adikku, kita sering terlena karena kita masih merasa ada orang tua di dekat kita, bukan? Tapi demi Allah, jangan-jangan saat kamu pulang PKL nanti, tidak ada lagi tangan yang bisa dicium. Tidak ada lagi tangan yang mengusap-usap muda kita sakit. Anda belum berikan PKL. Tidak ada lagi yang bisa kita telpon. Roh, aku nikah, aku nikah. Yuk kita angkat tangan kita doakan beliau. Bunda, ayah, bapak, ibu yang di belakang, kita doakan anak-anak kita selamat menjaga diri. Bertekadlah bunda ayah menjadi contoh terbaik di rumah. Jika anak-anak diminta untuk hebat, maka bapak ibu juga hebat. Hebat tidak selalu pintar pelajaran. Seperti sampaikan Pak Tris tadi, murid maupun anak, murid maupun orang tua tidak selalu rapat yang utama. Sikap, sopanan, kejujuran adalah mata uang yang akan laku di mana saja. Boleh tangannya diangkat? Bagi yang biasa tangannya diangkat di antara kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, muliakan kedua orang tua kami. Orang tua yang sudah berhutang kesana kemari untuk anak-anak. Orang tua yang menggadaikan dirinya untuk pinjam sana pinjam untuk kami, ya Allah. Rob, di sisa hidupnya, ya Allah, berikan kemudahan. Sentuh hatinya dengan hidayah-Mu, ya Allah. Berikan kebaikan terbaik. Bahkan orang tua kami yang dia merelakan melangkahkan kami ribuan kilo dari tempat ini, jauh ke Hong Kong, Malaysia, ke negara-negara yang jauh, tapi kami sembrono. Kami sembrono selama ini. Untuk sekedar ini tersenyum aja sudah. Allah, ampuni lisan kami yang sering menyakiti. Ampuni sikap kami yang bikin netes air mata orang tua kami. Ampuni kami
yang bikin gelap, bahkan ketemunya anak seperti kami ya Allah. Rob, pantaskan kami jadi orang-orang yang mampu dan enteng membahagiakan mereka. Minta kami, pisahkan kami, mengumrohkan negara sikap beliau. Walaupun sudah tua, kami sedang bayangkan Allah tertatih-tatih di atas kursi roda berdiri bertolak depan Ka'bah. Allah baik, Allahumma baik. Kami pasti akan menangis bersama-sama saking bahagianya Allah. Kami siap saat kerja nanti Allah, gaji pertama kami ingin serahkan ke bunda dan ayah kami. Rob, minta kami jangan kau ambil orang tua kami sebelum kami bisa bahagiakannya. Jangan kau ambil orang tua kami sebelum kami bisa bahagiakannya Allah. Jangan kau ambil orang tua kami sebelum kami bisa bahagiakannya. Rob, mudahkan juga orang tua kami untuk membimbing menjadi contoh di rumah, menjadi guru-guru terbaik untuk kehidupan bagi kami. Rob, jika kau harus ambil orang tua kami, ambil orang tua kami dalam keadaan husnul khotimah. Di saat beliau sudah, bisa kami bahagiakan ridho saat melihat kami yang terakhir. Nanti saat lulusan SMK, semoga beliau masih bisa mendampingi kami Allah. Bukan kami hanya foto dengan kakak dan adik kami, tapi bunda dan ayah kami masih bisa merangkul kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan dunia baik bagi kami, akhirat baik bagi kami, dan jauhkan kami dari api neraka. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mas Alek boleh dibantu lampu belakang dinyalakan, sudah cukup begitu. Bunda Ayah, mohon maaf, Bapak Ibu boleh berdiri, Bapak. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, sahabat, sahabat. Wahai anak-anakku, lihat di belakangmu ada orang tua yang berjibaku untuk anak-anaknya, meneteskan air mata berlama-lama puluhan tahun dan beri Allah saksikan dia. Patris boleh berdiri, kita menjadi saksi yang menenteng kakinya untuk ke belakang cari orang tua. Jangan-jangan malu kan kalau begini, kita gak malu. Kita ahli, berikan mobil, berikan rumah, masak salim aja, cium tangannya. Ucapkan terima kasih, terima kasih. Begitu juga bunda, pegang bunda anak jenengan, doakan senakal apapun ini anak-anak kita, jangan pernah berputus asa karena Allah memuji tidak melebihi kemampuan orang tua. Ada adik bunda, putri berdiri dulu, boleh putri berdiri dulu, nyambut anak dulu, tinggalkan tasmu dulu, bergegaslah, cari ridho orang tuamu. Jangan-jangan minggu depan tangannya gak bisa kamu cium. Cari kesana, cari, silahkan, cari, segera, cari. Gak apa-apa, desel-desel gak apa-apa. Bunda bisa melambaikan tangan ke anak-anak sih. Wah, anak-anakku, kalau laki-laki malu bukan? Isinan, ketua geng, tidak ada malu hari ini. Yang cengeng ada orang yang tidak bertanggung jawab. Yang meneteskan air mata semoga menjadi bukti kesungguhan. Sambil panggil anaknya tadi di toilet, bundanya, Patris.
anak Allah yang dititipkan di rumah kita. Baik, terima kasih. Bisa langsung duduk di sebelah situ, berdampingan dengan orang tua.